Hello everyone, welcome back at jamtangan.com YouTube channel markasnya Watch Enthusiast Cerdas. Kali ini Main Watch bakal kasih kamu rekomendasi ya jam dengan fitur GMT, terutama buat kalian yang suka traveling dan butuh apa ya setting dual atau sampai 3 zona waktu ya. Langsung aja ya. Ini biasanya kan mahal nih. Sekarang ini cuma di range 2 sampai 3 jutaan kalian udah dapat jam dengan fitur GMT. Nah, yang pertama ini adalah Timex ya. Timex Chronograph. Ini kode SKU-nya adalah TW2V69800 ya. Ini gue suka modelnya, sporty, chronograph. Desainnya masih bisa dibilang elegans ya, bisa dipakai semi formal, dan ini fiturnya selain chronograph dia menggunakan True GMT. Nah, untuk yang berikutnya ini adalah Fossil FS5991. Modelnya ciri khas banget ya. Ciri khas banget, cuman ini diameternya lumayan gede ya, mungkin di 45. Ini warna bezelnya Batman, dialnya biru. Dan Fossil ini menggunakan movement quartz dengan fitur Office GMT. Buat kalian yang suka jam gede tapi fiturnya lumayan ya, bisa buat dual zona waktu atau triple zona waktu. Dan ini bezelnya juga bisa diputer ya, dua arah. Untuk di range 2 jutaan kalian udah bisa dapetin Fossil ini ya, FS5991. Nah, yang ketiga ini ada Timex lagi ya. Ini favorit aku ya. Ini Timex Waterbury dengan kode SKU TW2V74000 atau 74000 ya. Ini gue suka dialnya grayish, markernya vintage, terus abis itu bezelnya coke bezel, dan dia ada pusher di angka 2. Nah, pusher ini gunanya buat setting jarum GMT-nya ya. Terus dipaduin sama strap warna light brown leather, ini kesan vintage-nya jadi dapat banget. Buat yang terakhir, kalian yang suka jam tangguh nih, ini kita ada Spinnaker SP513044, dialnya orange menyala, gue suka banget. Dan ini bezelnya juga ciri khas banget ya, bezel GMT 24 hour. Dan ini termasuk Office GMT, dia udah screw down crown dan dia water resistnya 150 meter. Jadi buat kalian yang punya pengen punya kesan tangguh, kalian bisa ambil si Spinnaker ini di antara yang lain-lain. Cuman yang lain-lain emang water resistnya rata-rata cuma 100 meter, nah ini 150 meter. Dan dia kacanya juga udah sapphire. Nah, khusus yang ini harganya di range 3 jutaan. Kalau yang lain-lain kan masih 2 jutaan nih, yang 3 tadi pertama. Nah, untuk yang ini 3 jutaan ya. Oke, buat kalian yang mau spek yang lebih lanjut, jangan lupa kalian bisa cek website kita di jamtangan.com atau aplikasi. Tapi buat kalian yang mau langsung menimang ini langsung, bisa langsung ke toko-toko offline store terdekat di kota-kota kalian. Buat kalian yang pengen rekomendasi-rekomendasi jam tangan, kalian bisa tulis di kolom komen juga ya. Oke, okay? See you on the next video.